Untuk berita hari ini di Banyus, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri. Dua NGO yang berpangkalan di Sabah akan mengadakan bantahan terhadap pelaksanaan PAS Sementara Sabah PSS di Pekan Membakut 3 hari sebelum pilihan raya kecil PRK Kimanis. Protes itu dijangka dihadiri Presiden Parti Solidariti Tanah Air KUSTA, Dato' Dr. Jeffrey Kitingan, Presiden Parti Progresif Sabah SAPP, Dato' Sri Panglima Yong Tek Lee dan bekas Ahli Parlimen Kimanis, Dato' Sri Anifah Aman pada 15 Januari ini. Sehubungan itu, Pengerusi Solidariti Rakyat Sabah Sorak, Jamain Sarudin berkata protes yang digelar Perhimpunan Solidariti untuk menolak PSS, Anjuran Pertubuhan Peningkatan Pendidikan Rakyat Sabah PIPA bersama pihaknya diadakan berikutan permintaan daripada masyarakat setempat. Menurut Jamain, pelaksanaan PSS ditentang oleh pelbagai organisasi dan individu kerana ia hanya akan memburukkan lagi masalah pendatang di Sabah, bukan menyelesaikannya. Jamain berkata, sepatutnya Kerajaan Persekutuan perlu memberi tumpuan kepada pengukuhan undang-undang imigresen dan bukannya membuat permit bagi pendatang untuk terus tinggal di Sabah. Katanya PSS hanya akan menggalakkan warga asing, terutamanya dari selatan Filipina, memasuki negara ini secara haram. Isu berkenaan menjadi topik hangat yang dibangkitkan oleh BN dan UMNO dalam kempen PRK Kimanis di kawasan Separa Bandar. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.